Industri musik merupakan industri yang tidak kurang pentingnya dalam membantu perkembangan ekonomi sesebuah negara. Cerita scene muzik Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia lah. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Welcome back to my YouTube channel Razli Studio. Bagi anda yang pertama kali dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang telah subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepada anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys yang bertajuk Sense Music Indonesia lagi power ke? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan buat channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Cerita scene music Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia lah. Sebab one of the thing diorang Indonesia ada kata menghargai seni seni Malaysia. Music tu sendiri lah kan. Dekat Malaysia masih lagi waktu sekolah rendah dah belajar tiup recorder lah. Tapi sampai sekarang tak tahu apa guna untuk tiup recorder tu. Dekat Malaysia pun orang menganggap music ni macam oh kau tak ada masa depan kalau kau main music. Sebab tu dalam cerita Piramli, ibu mertua aku, mak perempuan tu tak bagi kahwin dengan kau nak kahwin dengan ahli muzik? Dia tak bagi sebab muzik ni seolah-olah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya boleh je dapat jadi income kan. Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat adalah dia punya jumlah penduduk dia yang tinggi lah. Kan? Jadi kalau kata jumlah penduduk dia yang tinggi yang minat muzik tu memang dia akan support betul-betul lah. Vinyl ke CD ke dia orang memang akan beli. Merch ke t-shirt. Dia memang akan support. Berbanding dengan Malaysia, kalau dah rate kecil, jadi yang minat indie ni sekecil ni je, jadi susah juga nak balikkan income tu. So banyak yang akan pergi ke mainstream. Betul. Kalau nak cakap indie dekat Indonesia ni, tua tu dia memang ada tua. Kadang-kadang dia akan panggil band Malaysia. Contohnya macam Hujan yang pernah perform dekat Indonesia juga. So dalam dekat Malaysia pun pernah dia orang panggil Bara Suara kan, CCTC dekat Malaysia juga. Silap aku Nusantara Rocks tahun 2019. Itu dekat Kenanga City Mall tu. Itu diorang memang kita punya organizer Malaysia panggil band daripada luar. Kalau nak cakap kreativiti lebih kurang je sebenarnya Malaysia dengan Indonesia lebih kurang sama je. Tapi kalau kata korang kata musician buat satu lagu yang paling bagus pun tapi tak ada orang support, so tak ada revenue. Macam mana diorang nak buat lagu yang lain pula kan? Jadi sebab tu kadang ada satu band yang bagus keluarkan satu lagu je sebab tak ada support daripada audience. So diorang tak boleh dapat modal balik duit untuk buat lagu baru. Ada orang tanya, ada tak orang daripada Indonesia ni dengar lagu kita? Sebenarnya ada. Ini kita cerita pasal mainstream lah kan. Sebab aku pernah masuk dalam satu clubhouse Indonesia. So bila diorang borak-borak-borak, rupanya diorang dengar Sheila Majid. So aku macam wow, tak sangka Mbak Sheila bagus kan. Kita ni kan. Iya benar. Macam Sheila Majid. Hujan pun diorang pernah dengar kan. Siti Nohaniza macam wow, Siti bagus sekali kan katanya kan. So macam kita tak tahu yang Indonesia tu dengar sebenarnya kan. Sebab kita bukannya macam ada, tapi kita boleh semak lah dalam clubhouse kan, borak-borak dengan audience luar kan. Twitter kan, ada Twitter sekarang kan, boleh borak dengan diorang music apa yang diorang. Betul. Semacam kita dengar Sheila on 7, diorang pun dengar juga band Hujan lah. Macam tu lah. Setakat ni band favourite tak ada, tapi lagu favourite ada lah. Daripada Indonesia, Zona Nyaman 420. Itu rasa semua orang dengar tu. Nyaman. Kalau tak tahu boleh dengar. And kita tak boleh cakap tak boleh dengar, tak pernah dengar, jangan dengar kan. Kena dengar. Itu antara lagu favourite aku juga. Okey, rakaman pandangan anda. Okey, okey, okey. Okay. Demikianlah video daripada channel ML Studio. Video ini menceritakan tentang bagaimana muzik Indonesia lebih kuat berbanding muzik di Malaysia. Faktor pertama, kenapa muzik Indonesia lebih kuat berbanding muzik di Malaysia? Kita melihat kepada jumlah penduduk yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau mengikut statistik penduduk pada 2020,
penduduk di Indonesia sudah mencecah 275 juta jiwa. Kalau kita bandingkan di Malaysia pada tahun 2020, di Malaysia penduduknya baru mencecah 32 juta 600. Perbezaan yang memang sangat jauh, dan jurang ini menjadi pemisah kepada industri music yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau kita melihat dari segi bagaimana untuk pencipta lagu ataupun bagaimana untuk rekod lagu di Malaysia dan di Indonesia, dari segi kemahirannya lebih kurang sama. Kelebihan yang ada di Indonesia berkaitan dengan audiennya. Apabila audien ataupun penonton pendengar banyak support kepada lagu yang dikeluarkan, maka seorang artis itu mampu untuk pusing semula modal untuk mencipta lagu yang pertama menjadi lagu yang kedua, lagu yang kedua menjadi lagu yang ketiga, karena support daripada pendengar yang sungguh luar biasa di Indonesia. Kalau kita melihat kepada di Malaysia, sekiranya seorang artis tidak mempunyai ekonomi yang kuat, maka dia hanya akan stop di lagu yang pertama. Lagu yang kedua tidak mungkin akan dia dapat cipta semula lagu kedua, karena berbalik kepada modal. Sekiranya lagu pertama itu meletup dan mendapat perhatian dan juga pendengar sangat suka dengan lagu itu dan support daripada semua audien, maka dia boleh generate income semula untuk mencipta lagu yang kedua. Pada kebiasaannya, audien di Malaysia ataupun pendengar di Malaysia lebih kepada lagu-lagu di luar Malaysia. Saya sendiri pun sebenarnya banyak pendengar ataupun rakyat Malaysia yang lebih berminat dengan lagu-lagu yang berada di Indonesia. Sebab kumpulan ataupun penyanyi berkumpulan yang berada di Indonesia lebih glamour ataupun lebih popular di Malaysia. Kadang-kadang ada kumpulan di Malaysia yang kita tidak kenal, tapi di Indonesia kebanyakan kumpulan yang dikenali oleh rakyat Malaysia. Ini menggambarkan bahwa sistem industri ataupun promosi lagu di Indonesia lebih kuat berbanding promosi lagu di Malaysia. Itu yang menjadikan bahwa kenapa music Indonesia lagi power berbanding music di Malaysia. Kalau kita melihat dari segi lagu lebih kurang sama, bahasa lebih kurang sama, penyampaian lebih kurang sama, genre music lebih kurang sama. Namun, kenapa music Indonesia lebih popular berbanding music Malaysia, guys? Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya anda mempunyai pandangan sendiri berkaitan dengan music ini, anda boleh komen di bawah, guys. Kenapa music Indonesia lebih power berbanding music Malaysia? Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.